Mama sayang, Papa sudah pulang. Sundong. For years, this was how queer characters in Indonesia were represented on screen. They were always the other, and usually a punchline to a sad joke. But by 1998, everything was about to change. Indonesia was about to enter a period of intense turmoil and wild experimentation. After 3 decades of severe limits on freedom of expression, the country's long-serving autocrat, General Suharto, was forced to step down amid widespread protest. The entertainment industry was suddenly open to a new kind of exploration of topics and themes that never would have gotten past Suharto's New Order censors, including gender and sexuality. Masa-masa awal sesudah reformasi, topik-topik soal tubuh, soal seksualitas, dan soal gender itu jauh lebih rame gitu. Kita coba ngomongin ini yuk, kita coba ngomongin itu yuk. Kalau gini gimana? Kalau gitu gimana? Film Indonesia pelan-pelan bangun lagi aja, itu lewat satu film judulnya Cool Desak tahun 98. Di dalamnya itu ada banyak sekali tipe-tipe ekspresi gender gitu. Bukan cuma feminin maskulin, tapi feminin ABCD, maskulin ABCD. Pada saat itu jauh lebih open climate-nya dibanding sekarang. Agama tidak terlalu digunakan sebagai alat politik. Dan tema LGBT tidak sekontroversial sekarang. Madam X is very much an example, I think, of seberapa liberalnya pada saat itu, gitu. Madam X. Tokoh hero-nya ini adalah seorang transpuan yang bisa menyelamatkan masyarakatnya dari teror pemimpin konservatif yang akan menipu masyarakat gitu. Semua gara-gara lo! Lovely Man itu 2012, juga kalau nggak salah. Dan itu responnya sangat positif di antara penggemar-penggemar film. Tiba-tiba yang jadi trendy itu adalah orang-orang cowok-cowok gay yang mewakili sosok tubuh yang sangat maskulin. Oke. Iya, pacarku sayang. Gue sayang banget sama lo. Pacar itu akarnya dari pendapat saya dan cara saya memandang cinta dan hubungan itu seperti apa. Gak lama setelah itu adanya The Sun, The Moon, and The Hurricane, Andrew Cheung. Arisan 2 di kisaran itu juga. Ngapain sih kamu pakai ngajak-ngajak Nino? Seneng deh, bisa holiday in the middle of working day. Indonesia never fully embraced its LGBTQ community, but for a decade and a half, directors were able to make original and challenging films that brought to the surface the kinds of themes and stories that would be much harder to tell today. If the early period of the Reformasi era was all about opening up, the window slowly began to close after 2010. That's because the same openness that allowed queer voices to rise up also pulled religious conservatives closer to the center. So while back then we had films like this, we now have scenes like this. Kalau saya bandingkan masa di mana film-film ini berkembang, masa sekarang itu justru jauh lebih tertutup gitu. Jadi kita nggak punya film-film di dalam khasanah pop culture kita yang memungkinkan kita bermain-main dengan identitas gender dan seksualitas gitu. Padahal apa sih salahnya main-main? Sekarang semua orang kan sedang takut dengan kelompok-kelompok Islam yang besar yang akan memprotes, sehingga kayaknya itu yang jadi patokan. Dan ada beberapa film yang sempat bermasalah dengan sensor. Kalau kita punya karakter LGBT dalam film, sepertinya akan udah terjamin akan dihapus. Anti-LGBTQ rhetoric rapidly intensified in Indonesia recently as the country moved towards another presidential election cycle. Suddenly, a community once subject to quiet discrimination was thrust into the spotlight and painted as a threat to the country's national stability. As LGBTQ activists and allies struggled to figure out how to combat this new normal, Gary Nugroho, a celebrated indie director, came out with a new film, Memories of My Body. Do, 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 do. Do, do, do.
Garin buatku cukup berani mengambil resiko ya. Wow, ternyata sudah ada era baru untuk kebebasan berbicara. Film ini seperti mengatakan bahwa kalau kita mau bilang queer atau gay itu pengaruh dari luar, itu apa iya? Kalau kita bilang LGBT budaya barat, yang ngomong gitu tuh nggak tahu budaya Indonesia dan nggak tahu sejarah. Bahwa ini adalah budaya kita loh, itu bukan impor. Setiap membuat film saya hanya ingin memberikan sebuah semacam subversif diam-diam ya, untuk orang bisa merenungi kembali apa yang terjadi di hadapan mereka. Ini kamu lihat bahwa masalah maskulin feminin itu jejak sejarahnya itu menjadi bagian dari kehidupan, seni pertunjukan, ekspresi tubuh, dan sehari-hari di wilayah desa-desa manapun di negeri ini. Ini sebenarnya juga mempertanyakan pengkotak-kotakan di luar sana itu. Jangan-jangan dua kubu ini, dua kutub pria dan wanita, maskulin dan feminin ini terlalu sempit untuk menaungi 270 juta orang Indonesia. Jadi kesannya kita, mental kita kayak toilet, kalau kamu nggak masuk ke yang sebelah situ, kamu masuk yang sebelah sini. Kita nggak punya yang di tengah-tengah yang kita suka bilang daerah abu-abu. Ini perayaan bersahaja memerdekakan tubuh dan mengakui perbedaan atau culture diversity gitu. Betul-betul pas sama keadaan kita hari ini ya, ya di mana kita memang seperti menolak untuk bukan hanya kenal sama tubuh kita sendiri, tapi juga mencintai tubuh kita sendiri dan membiarkan tubuh kita untuk memandu gitu, gimana kita hidup. Garin merepresentasikan tubuh di film ini sebenarnya sudah terwakili sama tubuhnya si Rianto itu sendiri. Sebagai penari, dia menguasai tiap gerak, meskipun gerak-gerak sederhana, tapi dia sangat menguasai tubuhnya gitu. Bahwa halnya sisi feminim dan maskulin ada di setiap tubuh manusia dan itu bisa dipertukarperankan dengan sangat halusnya gitu, bahkan tanpa kita sadari. Tetapi memang pertarungan antara mendefinisikan apa itu maskulin dan apa itu feminin sangat-sangat tegas gitu. Posisi yang dikorbankan itu ditempatkan di kubu yang feminin, sementara mode yang lebih powerful dan mode yang punya agency selalu berada dalam posisi maskulin. Setiap kali ada potensi ke arah kebahagiaan gitu ya, atau pembebasan, langsung ada konsekuensinya, hukuman gitu kan. Memang itu potret masyarakat, tapi apakah dalam menciptakan sesuatu karya, apakah kita harus memilih untuk tidak mempertanyakan itu? Bisa jadi juga bumerang buat Garin sendiri atau teman-teman LGBT sendiri gitu, terutama teman-teman yang masih di jalan gitu. Ternyata film-film yang non-heteroseksual yang buat tetap orang yang heteroseksual. Apakah ini memberdayakan atau ini apropriasi? Film tidak bisa dilepaskan dari cara pandang pembikinnya. Maka selalu ada tafsir, dalam tafsir ada bias. Kalau terjadi bias dari cara pandang sutradara atau cara pandang penonton antar pemain, itu hal yang bagian dari keindahan itu sendiri. Nah, aku merasa malah lebih efektif kalau itu berasal dari objective allies. I'm straight dan gue gak bermasalah nih, kenapa kalian bermasalah? Kalau kami berkoar-koar bisa dibilang ahomo, udahlah diemin aja. Oh, it's just a criminal justifying his or her crime. It sucks. Tapi lebih, kita pikir efektivitas aja dulu deh gitu. Does the message get delivered? Is it heard? Kalau bisa anggiumbara sekalian gitu, yang maconya lebih maco daripada Michael Bay kali 10 gitu kan. He's gonna kill me for saying that. Tapi bukan berarti queer filmmakers should stop making queer films, tidak. If you have a story to tell and you feel it can contribute to the conversation, hajar. Do it, you must. Siapa sih yang mayoritas bisa berkarya? Ya yang privilege ini. Lebih penting untuk memberi kesempatan pada orang-orang yang identitasnya macam-macam ini, bukan yang privilege, untuk mengekspresikan suaranya. Bisakah ada orang-orang yang dari mereka sendiri bercerita tentang mereka? Misalnya sutradara yang waria atau penulis film yang dia sendiri cross-dresser.
mungkin akan agak susah kayak akses ke cameras and stuff like that. That's another form of media activism yang bisa dilakukan, empowering them secara media. Karena biar gimana pun dunia segede gini, masyarakat dengan tantangan sekompleks ini nggak mungkin kita hadapi sendiri-sendiri gitu kan. Akan sangat-sangat menyenangkan kalau tidak hanya disuarakan oleh orang-orang yang memang minoritas, tapi juga diperkuat oleh teman-temannya yang privileged gitu. Mari kita bikin sebanyak-banyaknya, ada yang bikin yang hetero, ada yang bikin bukan hetero. Terus sih malah mengandai-andai, seandainya ada yang bikin film yang dimana dunianya itu seperti alternate universe, dimana kita rasakan itu ada homonormatif begitu. Sehingga kita nggak bicarakan bahwa orientasi seksual mereka jadi masalah. Coba bayangkan di situ yang orang hetero yang dikejar-kejar, dihajar, saya mau coming out kalau saya hetero. Begitu kan, itu yang suka kebayang begitu. Dan kalau orang bertanya, why? Kita jawab, why not?